Karena permintaan hati. Bang, susah banget sih dibilangnya, keluar deh. Gak ada receh, dolar aja dolar. Gak ada dolar. Ya salam, apa jadi ringgit, 1 ringgit, 2 ringgit. Aduh, siang panas-panasan, malam kedinginan, baju sobek-sobek, ya salam. Mau duduk sini. Semenjak aku memandang, ku tak bisa. Hah? Bruh. Emang duduk. Kenapa emang? Ya? Gak boleh ya? Nah, semenjak sini adem banget eh. Biasa panas-panasan. Apanya bang? Hah? Apanya sih? Bang duduk. Ini kenapa? Di luar aja bisa kan? Gak bisa, aku dingin kalau di luar. Sini aja yang ada. Aduh, fan tiduran di sini eh. Gak bisa aku biasa di sini duduknya. Kenapa sih? Emang nggak boleh ya? Gampang banget. Aku nggak megang di sini tentang duduk doang. Emang bisa? Kayaknya lagi bete ya. Posesif banget kakaknya. Kan aku gak ganggu. Begitu. Posesif banget kan. Posesif tau gak sih? Ih, kakak lagi PSM ya? Hah? Capek banget eh. Mau tidur. Gak bisa, aku di sini maunya. Enggak boleh. Aku mau di sini. Di sini. Adem di sini mas. Enak, cerah. Di luar itu, kalau di luar banyak angin nanti masuk angin saya. Ini. Sini aja. Bisa nggak keluar dari sini ya? Gak bisa. Kok nggak bisa? Terlalu banget tau nggak? Kamu nggak ganggu ya? Kan aku nggak ngeganggu. Bisa nggak keluar ya? Nggak bisa. Banget tau. Aduh, saya tuh lagi sakit perutnya. Oh. Kamu susah ya bang? Jangan mau istirahat doang sini ya, saya nggak boleh. Saya mau nyanyi. Balonku ada 5. Wah. Isi banget tau. Di luar aja. Orang kata orang-orang aku suaranya bagus. Cirus itu bagus. Orang saya didaftarin ke Indonesian Idol. Kena di. Ini bukan mimpi tuh. Sakit tuh. Tuh. Saya kemarin didaftarin ke Jakarta. Jakarta. Ya. Kakak belum tua aja sih aku. Tuh, kata orang-orang bagus kalau nyanyi bahasa Inggris. Happy birthday to you. Bagus banget sih, sumpah. Gak bisa aku. Gak bisa.
Gak bisa. Bruh. Ini ada colokan di sini. Bodi anti api Terminal Kuningan. Enggak ada Terminal Cirebon ya? Harjamukti gitu. Terminal Kuningan ya? Itu api siapa? Enggak ngapa-ngapain. Kok udah banyak sendiri uangnya. Kalau jangan galak banget sih. Nanti sih. Kalau sinis banget kok kalau lagi PMS sih. Tunggu sebentar. Jangan galak-galak. Oh. Ngapain sini? Ngapain coba di sini? Nggak apa-apa sih, aku gembel. Daripada kakak sendirian, aku temenin aja gitu. Saya mau baca buku aja di sini. Take me to your heart. Apa artinya ini? Bruh. Take. Oh. The bad boy. Bad boy. Happy birthday. Bisa nggak keluar? Yang mana dari kali tetap aja. Asal jembel. Tolong. Kasian teh. Gak ganggu, kembang gue betulan. Kali-kali tapi aja gak keluar ya? Apa sih? Aku udah keluar, cuman di luar dingin. Aku mau di sini aja. Gak ada. Oh, kesaksian seorang dokter. Teng, ding, deng. Curhat tumbang. Curhat teh. Ngapain? Serius, keluar deh. Sengaja aku mau tiduran di sini. Soalnya nanti sahur, nanti kesiangan sahurnya. Aku mau tidur di sini. Adem sini tuh. Empuk di sini tuh. Bisa dijamin. Panas-panasan. Kotor tahu. Orang aku bersih tuh. Aku kan mandi satu minggu sekali. Nah, yang penting aku mandi gitu kan. Saya habis keramas tadi. Makanya aku bersih tuh. Bersih bening seperti tanpa kaca. Kakak yang bersih. Kan aku gak berisik-berisik. Bisa gak keluar? Coba keluar. Siap. Orang aku baru masuk, pas suruh keluar. Aku mau disini aja. Saya mau minta minum ah. Minum. Gimana? Ini apa lagi? Segar sekali. Yes, ma'am. Oh, dengarkanlah permintaan hati. Susah banget sih dibilangnya, keluar deh. Berisik tau gak? Tuh. Gila kan? Aku gak gila, enak aja. Kakak yang gila ya? Astagfirullahaladzim. Gue kan gak ngapa-ngapain, gue cuma buang sih. Cuma ini dulu lah. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi.
رشيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Lagi banyak pikiran apa gimana sih? Ya gitu. Di sana. Aduh. Kenapa kok tiba-tiba minta maaf gitu? Suara kakak enak banget. Wow. Terus. Kenapa? Bruh. Susah dijelasin. Aku minta maaf bang. Kok sampai berkaca-kaca gitu? Kenapa? Kenapa sampai berkaca-kaca seperti itu? Apa ada pesan tertentu dari lagu itu? Iya. Enak aja. Ya Allah. Ya mungkin dari kejadian ini kita bisa belajar. Kita tuh tidak bisa menilai orang hanya dari penampilan aja. Iya bang, ya. Minta maaf ya bang sebelumnya. Aku juga minta maaf, barangkali aku ganggu kakaknya yang lebih santai gitu. Enggak kok bang. Namanya siapa? Isti Chan. Apa? Isti Chan. Isti? Chan. Chan. Isti Chan. Chan. Emang namanya gitu ya? Isti Chan. Ya orang-orang biasa manggil kadang Chan. Oh. Kadang Isti juga. Isti. Isti apa istri? Isti bang. Oh, kirain istri. Iya buah. Aduh. Suka gak kalau ngedengerin itu? Solawat, nasyid, lagu-lagu. Suka banget. Suka Kalau tiap sebelum tidur aku selalu dengerin. Selalu dengerin lagu musik-musik gitu. Kayak ngaji, solawat. Much. Insya Allah bisa. Maaf ya kalau aku udah ganggu kakaknya. Tapi sekarang aku ganggu nggak? Enggak. Enggak bener nih, nggak ganggu nih ya? Iya kak. Iya barangkali aku ganggu gitu kakaknya yang lagi santai-santai gitu. Tapi ini kakaknya emang sendirian aja ya? Iya. Oh, biasa sendiri? Iya lagi meet time aja. Oh lagi meet time aja. Jadi ini aku di sini ganggu, aku pergi aja kali ya. Bruh. Enggak kok bang. Oh enggak ya. Oh kirain aku ganggu. Iya buah. Aku tuh di sini tuh lagi istirahat. Oh. Sambil nyanyi gitu. Bang. Kenapa? Boleh, aku mau denger lagi. Denger lagi apanya? Lagu kayak tadi. Oh, solawat, nasyid. Iya, solawat. Kamu bisa apa aja? Ya, insya Allah sih. Kebetulan aku suka lagu-lagu. Aku coba. Coba berapa? Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
الإسلام أدبني وبالإيمان كرمني فعشت العمر هنيئا بعيدا عن نظر فتني أنا الإسلام kita untuk selalu sayang kepada ibu kita.
Kalau soal orang tua udah paling lemah. Oke gitu. Aku ada lagu kayak gini sih lagunya. Mau dengar enggak? Boleh. Cuma kenapa? Masih belum bisa ngebahagiain.
karena pasti seorang anak tuh pengen orang tuanya bahagia gitu ya. Anak mana yang gak pengen ngebahagiain kedua orang tuanya? Iya, pasti semuanya pengen kak. Apalagi kita sebagai anak bisa sukses, bisa selalu bikin orang tua kita bahagia, selalu bikin orang tua kita tersenyum. Gitu. Tanpa orang tua kita nggak bakal sesang ya. Karena kan ridhollahi fi ridhol walidain, ya ridhonya Allah dan ridho orang tua. Semoga kita selalu bikin orang tua kita bangga, orang tua kita bahagia, orang tua kita tersenyum. Amin. Dengan cara apapun ya, meskipun belum sepenuhnya, tapi kita kan sebagai anak tuh pasti pengen gitu kan ngebahagiain kedua orang tua kita. Pengen banget. Bisa. Tapi kakak udah kerja? Aku enggak sih, enggak kerja, cuma lagi nunggu penerbangan LPR aja. Oh, belum berarti kerja ya? Iya. Berarti apa yang udah dikasih buat orang tua? Apa ya? Belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya mungkin ya. Tapi kan tetap berusaha ya, sebisa mungkin bikin orang tua bangga juga. Semoga orang tuanya diberikan kesehatan selalu, umur yang panjang, rezeki yang limpah ya kan. Semoga kita juga selalu diberikan kesehatan. Amin. Supaya kita bisa gimana ya, bikin orang tua kita selalu tersenyum. Intinya kita harus selalu berbakti kepada orang tua gitu ya. Alhamdulillah. Nanti kakak pulang nongkrong dari sini peluk ibunya. Ya Allah. Kakak punya Instagram gak? Punya. Apa namanya? Istican. Ya udah kakak, kita gak boleh berlarut dalam kesedihan. Cuma terharu aja kalau orang tua ya. Orang tua ya. Apalagi tadi kakaknya nyanyinya enak banget suaranya. Kalau udah menyangkut orang tua tuh pasti mungkin kita terharu aja. Ya udah, mending kita keluar aja yuk. Kemana kayak gitu biar enjoy, kakaknya nggak sedih lagi kayak gitu ya. Oke. Jangan sedih kak. Biar kakaknya jadi bikin kakaknya nangis gitu. Tapi nggak apa-apa kakak. Jadi kan dari air mata tersebut kita tahu maknanya kita bahagia. Kayak gitu ya kakak. Jadi makanya kita itu diusahakan terus selalu bahagia. Dan keadaan apapun. Harus intinya harus selalu bersyukur gitu. Karena kan kalau kan katanya orang sakit itu berawal dari pikiran gitu ya. Kalau kita pikirannya ruwet terus gitu kan. Iya, pasti kadang teman-teman tuh banyak yang bilang enak banget istican mah nggak ada, kayak nggak punya beban, nggak punya pikiran, kayak nggak pernah sedih, yeah. Seneng banget. Iya, soalnya pandangan orang itu pasti seperti itu kakak. Kakak pasti mandang orang lain pasti kayak gitu. Orang lain mandang kita pasti kayak gitu. Soalnya aku juga pengen kayak orang nah, lain. Nah, kayak gitu. Nah, makanya kita tuh harus selalu bersyukur lah intinya ya kakak ya. Kalau dalam masalah rezeki, materi, uang kayak gitu kan kita harus melihat ke bawah gitu kan. Intinya mah enggak boleh iri sama rezeki orang lain. Iya. Karena rezeki kan udah diatur oleh Allah.
semua udah diatur. Iya, gimana kitanya mau berusaha, mau berdoa pastilah gitu kan ya. Yang namanya orang udah juga sih. Iya. Jangan lupa minta restu orang tua juga kayak gitu kan. Iya, kalau ngelihat masalah keuangan kan kita harus ngelihat ke bawahnya. Kalau masalah ilmu kita harus ngelihat ke atas. Sebelumnya aku minta maaf ya kak soal iya, tadi. Iya, aku juga minta maaf barangkali aku punya salah kata. Enggak ya, alhamdulillah udah saling memaafkan ke saya. Iya kan kita itu ngapain juga kan cari musuh ya. Mm-hmm. Lebih baik kita banyakin teman gitu ya, banyak teman, banyak rezeki, saling silaturahmi itu kan. Ya maaf barangkali aku nya ganggu kakaknya yang lagi santai. Mau kemana lagi kak? Aku paling makan bakso. Enggak suka bakso. Oh, enggak suka bakso. Oh salah saya. Atau mau kesana dulu gitu, cari angin gitu. Ayo. Iya saya temenin. Tenang aja. Iya buat. Kakaknya ini lagi bersedih. Iya kakak. Yuk berdiri. Jangan sedih-sedih. Udah. Yuk.